buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara mengatasi HP Tecno Spark 6Go yang terkunci akun Google, bisa dilihat di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok dan di sini minta verifikasi akun Google. Perangkat ini di-reset, kita harus memasukkan akun Google yang tertera pada HP ini sebelumnya, teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita akan membahasnya, teman-teman ya, bagaimana cara membypass FRP akun Google di HP Tecno Spark 6Go. Simak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham. Oke, let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-temannya dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-temannya, di video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara menghapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google di HP Tecno Spark 6Go yang kemarin sudah kita reset atau di web data. Bisa dilihat di sini masih ada ikon gambar gembok dan di sini minta verifikasi akun Google ya. Karena di sini kita lupa akun Google-nya, jadi kita harus menghapusnya atau membypassnya. Bisa dilihat di sini sudah kita koneksikan ke jaringan WiFi atau internet karena untuk cek atau mengetahui ya bahwa HP ini terkunci akun Google ya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya. Namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut ya, jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Kita kembali dulu hingga ke tampilan jaringan WiFi seperti ini, bisa dilihat ya. Lalu selanjutnya di sini kita pilih tambahkan jaringan baru ya teman-teman ya. Oke, kita pilih tambahkan jaringan baru. Selanjutnya di atas kita ketikkan apa saja teman-teman ya. Oke, kita coba ketikkan apa saja lalu kita tekan dan tahan. Bisa dilihat di sini hanya ada salin dan potong ya, tidak ada untuk telusuri pop ya, jadi tidak bisa kita gunakan metode ini. Selanjutnya kita akan gunakan metode kedua karena metode ini sudah tidak work lagi teman-teman ya. Oke, di tampilan ini sudah tidak work lagi. Sekarang kita tekan pada icon mic ya teman-teman ya, karena metode ini sudah tidak bisa lagi ya. Oke, selanjutnya di sini kita tekan icon mic pada keyboard ya. Nah ini kita tekan lalu kita tolak ya teman-teman ya. Bisa dilihat kita tolak saja hingga sekitar 3 kali ya. Oke, kita ulangi lagi. Selanjutnya di sini kita pilih tolak dan jangan tanyakan lagi. Oke, kita pilih yang bawah ya. Oke, kita pilih mic lagi lalu kita izinkan. Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan keyboard seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita pilih izin. Lalu selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Kita pilih kolom pencarian ya, yang di atas ya teman-teman ya. Nah ini selanjutnya di sini kita ketikkan saja pengaturan ya teman-teman ya, karena tadi kita ketik setelan itu nggak keluar, jadi kita ketik saja pengaturan ya teman-teman ya. Oke, kita ketikkan saja pengaturan. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita pilih pengaturan ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini yang warna biru ya. Oke, selanjutnya di sini kita pilih buka, maka kita akan dibawa ke tampilan pengaturan seperti ini karena kita menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Kalau bahasa Inggris kalian ketik setting. Oke, selanjutnya di sini kita scroll ke bawah, kita cari keamanan ya teman-teman ya. Oke, kita cari. Nah, ini selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Oke, nah ini kita pilih pin ke layar. Selanjutnya di sini kita centang ya, dan di bawahnya kita centang juga. Oke, di sini kita pilih yang pola, kita buatkan pola baru huruf L saja. Oh, aduh, L setengah ya. Bisa kita ingat ya. Oke, di sini pokoknya gunakan pin baru ya teman-teman ya, kalian buat pin baru. Oke, setelah itu kita bisa pilih kembali ya teman-teman ya. Kita coba, kita tes pola yang kita baru buat ya. Oke, kita coba L setengah seperti ini. Nah ini, oke, bisa dilihat ya, pin atau kunci layar pola yang baru kita buat sudah tertaut di HP ini teman-teman ya. Selanjutnya bisa kita pilih mulai dan kita next saja teman-teman ya. Intinya di sana tadi kita buatkan pola baru. Oke, di sini kita centang lagi, kita next lagi ya teman-teman ya, masih memeriksa update. Pokoknya disimak terus ya, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Oke, kita tunggu di sini lama enggaknya tergantung dari sinyal kita ya. Oke, di sini kita pilih jangan salin atau berikutnya juga bisa, bisa kita pilih cadangkan. Kita tunggu lagi sebentar. Oke, masih memeriksa info. Nah, di sini kita masukkan pola yang kita buat tadi ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini caranya, sangat mudah sekali. Nah ini di sini bisa kita lewati ya, kita lewati atau kita buat akun Google baru juga bisa, atau kita masukkan juga bisa teman-teman. Oke, kita pilih lewati saja. Ini agak ngeheng ya teman-teman ya, setelah kita masukkan kunci layar yang tadi kita buat ya. Oke, di sini bisa kita lewati, tunggu sebentar, masih proses. Oke, di sini kita scroll, kita pilih setuju, tinggal kita next saja teman-teman ya. Oke, di sini bisa kita pilih oke. Ini udah mentok,
kita pilih oke saja, menyiapkan ponsel Anda. Oke, kita tunggu saja sebentar, masih proses menyiapkan ponsel Anda ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa santai sejenak, kita ngopi dulu ya teman-teman ya, biar makin smooth kerjanya. Monggo ngopi dulu. Alhamdulillah mantap, memang kopi Lampung ini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini kita pilih berikutnya, lalu kita pilih mulai. Kita tunggu lagi sebentar. Oke, kita tunggu saja, masih proses. Kita tunggu hingga selesai seperti ini. Bisa dilihat ini adalah tampilan awal dari HP Tecno Spark 6 Go setelah kita bypass FRP teman-teman ya. Jadi caranya sangat lumayan panjang sekali, saya dan skip biar tidak gagal paham. Kita tes untuk kunci layarnya, nanti kita buang ya teman-teman ya, biar nanti orangnya sendiri yang buat kunci layarnya. Oke, kita buka pengaturan ya, kita matikan untuk kunci layarnya atau polanya. Oke, kita cari keamanan atau layar kunci. Oke, salah. Nah, di sini keamanan kita ganti geser saja untuk kunci layarnya. Nah, ini jadi seperti ini. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya, sambil ngecek-ngecek untuk tipenya. Oke, kita cek dulu untuk tipenya ya teman-teman ya. Bisa kita scroll ke atas. Nah, ini tipenya ya, Tecno Spark 6 Go dengan RAM-nya ini 3GB ya. Nah, ini dan internalnya 64GB ya teman-teman ya, bisa dilihat di sini Tecno Spark 6 Go. Oke, gitu saja teman-teman ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya, jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Kita belajar bersama di channel kita ini ya, seni dan teknologi, dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, amin. Bisa dilihat untuk tingkat patch keamanannya 1 Agustus 2021 teman-teman ya. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bisa kita kembalikan lagi ke orangnya teman-teman ya, ini udah selesai semua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, ini baru selesai belanja spare part LCD ya, malah kehujanan. Hampir tiap sore ya hujan terus untuk di seputaran Lampung Utara ini bosku ya. Masih hujan, ini bentar lagi sudah sampai rumah. Oke, itu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti terus channel kita ya teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah dukung terus channel kita ini ya, seni dan teknologi ya. Oke, bye bye, jangan terus. We'll be right back.